Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Jadi dari sini kita langsung menuju ke jadi gimana nih voting nih? Sesuai dengan jadwal. Yang istri di situ ada gamis-gamis yang muslim. Kalau yang non-muslim juga banyak untuk ke gereja, Bu. Ya, Bu ya. Kemudian yang anak-anak, banyak kan variannya juga banyak sih. Kami lagi 10 menit aja. Oke. Iya, iya. Di tes yang kedua, sebelahnya ada pasar pagi, Bapak Ibu. Pasar pagi kalau misalkan mau kulineran, mau makan-makan, nggak mau belanja, Bapak Ibu bisa ke pasar pagi, makan-makan di situ. Ya, ya kalau misalkan mau cari elektronik, misalnya beli flash disk atau apa, terkait komputer, laptop, bisa nyebrang ke Harko Mangga 2. Ya, di Harko Mangga 2. Jadi, dari sana baru kita ke Kota Tua, mudah-mudahan nanti sore nggak hujan. Jadi cuacanya juga sejuk ya, nggak terlalu panas, nggak hujan. Jadi kita langsung ke Kota Tua foto-foto. Di sebelah kanan Hotel Shangri-La, Hotel Bintang 5 di Jakarta ya, Bapak Ibu. Jadi fix kita ke ITC Mangga 2. Iya, fix. Untuk waktu ini jam berapa ya? Jam 12, kurang lebih kita nyampe jam setengah 1. Kurang lebih ya, kurang lebih. Kalau rencananya belanjanya mau berapa lama Bapak Ibu? 2 jam atau 1-2 jam? Pak Menteri, sebelah kanan ya, patung Pak Jenderal Sudirman ini apa namanya, dukuh atas ya Bapak Ibu, di bawah sini. Nah di depan nanti sebelah kiri itu tempatnya Citayam Fashion Week. Nanti cuma kita hanya lewatin aja Bapak Ibu. Nah ini tempat yang jembatan ini nih yang sering masuk TV Bapak Ibu. Jembatan Dukuh Atas ini nih ya, tempat nongkrong-nongkrong gengnya apa Bonger itu. Ya karena di sebelah kanan sana itu yang pagar-pagar kuning itu ada warna abu-abu. Itu pintu menuju stasiun Sudirman KRL. Ya. Iya, kalau kita Fashion Week-nya sebelah kiri. Ada di dekat tempat kopi ya, yang itu sebelah kiri nih Bapak Ibu, ada jalurnya. Cuma sekarang udah sepi, udah gak ada lagi Bonge, JJ juga udah karena kasus kemarin ya yang itu jadi udah sepi. Tapi masih banyak orang-orang dari Bogor, Citayam, Depok yang nongkrong-nongkrong di sini. Nah ini sebelah kiri stasiun kereta yang menuju bandara, namanya stasiun Denny City Bapak Ibu. Nyambung dengan stasiun MRT. Jakarta itu banyak pilihan transportasi umum. Cipayam Fashion Week-nya Bapak Ibu. Mungkin bisa difoto dari dalam bus aja. Itu tempatnya Fashion Week. Ya, depannya Janji Jiwa. Ya. Kemarin tuh rame banget sampai macet. Ya, Bapak Ibu benar-benar full polisi ya. Nah, itu ada stasiun MRT yang ada gedung bangunan kaca itu ke bawah
stasiun MRT. Ada apa Pak Ropil, ada juga Pak Ropil. Nah inilah, karena kita udah ada di Jakarta Pusat ya Bapak Ibu. Di depan itu ada patung Selamat Datang, patung Bundaran HI ya Bapak Ibu. Terus ada banyak juga gedung pencakar langit, gedung-gedung tinggi. Ada udah ke Grand Indonesia Bapak Ibu. Pusat belanja mall yang paling favorit gede di Jakarta itu salah satunya Grand Indonesia. Ini dikelilingi oleh bintang 5 hotel bintang 5. Sebelah kanan Hotel Mandarin, sebelah kiri Hotel Indonesia dulunya, sekarang jadi Hotel Grand Kempinski. Di depan sana Hotel Grand Hyatt, sebelah sana Hotel Pullman, yang dulunya namanya Hotel Nippo, orang Jepang yang punya. Terus ini ya Bapak Ibu, patung Selamat Datang ini dibuatnya oleh mantan Gubernur Jakarta Bapak Heng Hantung yang mendesain. Lumayan ininya mahalnya Bapak Edi Sunarso. Terus ini menghadapnya ke sana karena untuk menyambut para tamu Asian Games tahun 1962. Karena dulu para atlet-atlet menginapnya di Hotel Indonesia sebelah kiri Bapak Ibu, Hotel Indonesia yang sekarang jadi Grand Kempinski. Jadi ini menghadap karena dulu bandaranya kan di Kemayoran ya tahun 1962. Jadi orang delegasinya itu datang dari arah sana menuju ke Hotel HI. Kalau kemarin tahun 2018 kan stay-nya di Wisma Atlet Kemayoran untuk Asian Games. Ya Asian Games. Terus list pertama di Jakarta itu di situ Bapak Ibu, di Hotel Indonesia. Ya sekarang jadi Grand Kempinski. Di situ juga ada kamar dari Bapak Bung Karno sering menginap. Terus waktu peristiwa G30 SPKI malam sebelum 1 Oktober itu Bapak Bung Karno jatuhnya lebih mahal. Iya mendingan beli banyak sekali usingan. Kalau mau ke Sarinah bisa juga, tutupnya jam 10 malam. Makan-makannya di Jalan Sabang sampai jam 12, jam 1 masih rame. Banyak pilihannya. Gitu aja ya Bapak Ibu. Jadi Jakarta itu tempatnya wisata belanja, wisata budaya. Budayanya ada budaya, sebenarnya selain budaya pecinan, budaya Betawi di Setu Babakan Jakarta Selatan, kita bisa juga melihat budaya lain, budaya Portugis di Jakarta Utara Bapak Ibu, Kampung Tugu. Ya banyak sekali percampuran budaya yang bisa kita lihat di kota Jakarta, karena Jakarta itu pusatnya asimilasi budaya ya, melting pot-nya segala macam budaya itu di Jakarta, baik budaya dari dalam negeri sampai budaya dari luar negeri itu di Jakarta tuh pusatnya ya Bapak Ibu. Nah,